Bagi dong. Bapak Ibu yang saya hormati, posisi Kota Tasik berhenti dulu. Posisi Tasik hari ini supaya tahu. Positif sudah ada 10 orang yang sudah dinyatakan COVID-19 positif Tasikmalaya. Ini yang tertinggi Kota Tasikmalaya di Priangan Timur. Kita zona merah di Priangan Timur. Sudah ada 1000 orang dalam pemantauan ODP. Dan yang kita khawatirkan hari ini sudah ada 75 orang kategori OTG, orang tanpa gejala. Dia tidak batuk, dia tidak sakit, tapi dia menyebarkan virus. Hati-hati. Maka dimanapun kita berada, keluar rumah, apalagi berjualan di sini, berhadapan setiap hari dengan orang, berhadapan dengan penjual, berhadapan dengan pembeli, siapapun di antara kita wajib menggunakan masker. Utama keselamatan jiwa kita melebihi daripada harta yang kita miliki hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jaga jarak di antara kita, bersih cuci tangan itu menjadi penting, dan tidak keluar rumah kalau tidak penting. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh warga, jangan sampai terjadi ada kepanikan belanja berlebihan menghadapi Ramadan. Saya katakan, sampai bulan Mei, untuk Kota Tasikmalaya kebutuhan pangan dikatakan aman. 14 kebutuhan pokok. Jangan ada kekhawatiran, sehingga kalau ada kekhawatiran belanja berlebihan. Akibat belanja berlebihan, harga naik. Kalau harga naik, tidak enak semua pihak. Bagi pedagang pun tidak enak. Modal jadi nambahan, pasti anger. Pembeli juga sama. Ini yang harus kita khawatirkan. Maju. Jaga jarak. Masker untuk hari ini. Di belakangmu. Ke belakang. Lamun tegabati ayana meli penting dan masker. Meli lampu kauda. Siaran langsung dah mana ya, Ma? Siaran langsung dah Facebook.